Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan. Sekali lagi saya ucapkan selamat petang. Assalamualaikum dan kepada tuan dan puan hari ini saya doakan supaya keadaan tuan dan puan juga sentiasa baik, sentiasa dalam keadaan tenang dan sentiasa ada kesegaran dalam setiap keadaan ataupun situasi yang tuan dan puan sedang lalui. Jadi seperti biasa, alhamdulillah saya ambil kesempatan masa sebelum balik ni sebab ini di ruang pejabat startlah di Batu Cave. InsyaAllah sebentar lagi menghampiri jam 5 petang begitu kami semua akan bergerak pulang. Jadi sebelum itu saya ambil sedikit kesempatan masa untuk bawa satu lagi perkara kecil yang bagi saya ringkas tetapi insyaAllah akan memberikan satu orang kata satu perspektif, satu sisi pandang kepada tuan dan puan. Jadi tuan dan puan, kali ini saya bawakan tentang input ataupun bagaimana kita nak mengurus apa input-input yang kita mahu beri atau yang kita terima. Apa input-input yang kita mahu beri pada orang atau yang kita terima, bagaimana kita nak menguruskannya. Jadi tuan dan puan, ada banyak perbincangan sebenarnya kami juga di Pejabat Startlah. Sebenarnya dari masa ke masa hampir setiap hari ada satu topik yang kita bawakan secara, orang kata ada yang perbincangan secara santai dan ada yang kita bincangkan dalam satu sesi yang sedikit formal. Jadi antara perkaranya sebenarnya secara peribadi, secara peribadi saya melihat bahawa apabila kita nak memberi input ataupun kita menerima input itu, sebenarnya dia penerimaan dan cara penyampaian itu adalah mengikut tahap yang berbeza. Jadi ada kalanya kita bercakap perkara yang sama kepada 10 orang. Tapi setiap setiap orang itu sebenarnya ada cara bagaimana dia melihat dan menerimanya. Saya mengambil pendekatan untuk memberikan perkara-perkara yang berbentuk perlu dan praktikal. Jadi kadang-kadang keperluan itu hanya berbentuk informasi, maksudnya hanya maklumat saja. Tetapi untuk dia buat tak sesuai ataupun mungkin belum sampai masanya untuk dia buat. Contoh, kita katalah kita beri input tentang pengurusan kewangan. Jadi kita akan bercakap tentang apa, ada orang yang bercakap sampai ke tahap bercakap tentang analisis gearing ratio, tentang liquidity. Walhal ada sebahagian usahawan yang kita santuni tu penyata tunai pun tak tahu apa itu cash flow statement pun tak tahu, tak pernah tengok, tak pernah ada. Jadi maksudnya tahap itu dia hanya jadi sebagai informasi, tetapi untuk dia menggunakannya secara praktikal mungkin belum lagi kerana dia sendiri belum pernah ada apa-apa rekod yang mampu untuk dijana kepada satu laporan keuangan asas, iaitu penyata keuangan dari segi cash flow report contoh pun tak ada. Jadi itu yang saya maksudkan, bagaimana apabila kita bercakap dengan usahawan ataupun usahawan itu sendiri apabila menerima input itu, mesti kita lihat adakah ini satu maklumat baru, maklumat yang saya tahu, atau ini perkara yang terus saya dengar dan terus saya boleh gunakan secara orang kata secara praktikal. Jadi ini yang saya maksudkan kepada orang kata bagaimana apabila kita nak beri input dan kita nak menerima input. Itu antaranya. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita bercakap dengan orang-orang yang belajar tinggi, maksudnya mereka dilatih sebagai professional managers. Jadi mereka akan bercakap dengan terma-terma pengurusan secara standard yang digunakan banyak dalam syarikat-syarikat corporate ataupun dalam syarikat-syarikat SME yang agak establish, yang sudah orang kata ada sistem, ada peraturan, tata cara pengurusan yang mengikut standard. Tetapi bagi sebahagian besar usahawan, terutamanya usahawan yang masih dalam fasa membina perniagaan, mungkin dia dah ada produk, mungkin dia dah jual, mungkin dia dah orang kata melalui fasa startup tu dah lepas, tetapi masih belum lagi membina bisnes itu dengan satu struktur pengurusan yang lebih solid, masih lagi dalam perjalanan. Jadi ada kalanya input-input ini apabila dia terlalu berat, dia akan ada dua perkara. Sama ada dia menaikkan motivasi kita, meningkatkan keinginan kita untuk pergi jauh, atau dia menjadikan kita rasa agak susah, sukar, lalu kita membuat keputusan untuk tidak meneruskan ataupun
meneruskan dengan keadaan semasa yang sedia ada saja tanpa ada growth ataupun rancangan untuk berkembang dengan lebih orang kata yakin tu tadi. Dan ini kembali kepada perbezaan gaya kepimpinan setiap seorang itu. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan adalah salah seorang yang sering beri input kepada usahawan-usahawan lain dalam konteks yang pelbagai, mungkin sebagai jurulatih, mungkin sebagai mentor, mungkin sebagai coach. Jadi ada kalanya kita sendiri perlu melihat apakah keperluan dan keupayaan usahawan-usahawan yang kita santuni. Kerana kita mahu impak dan kesannya itu adalah impak dan kesan yang baik, yang bagus. Sebab jadi kadang-kadang penerimaan mereka berbeza. Yang ini yang kita perlu melibatkan satu tahap kefahaman. Maksudnya kita faham tentang orang-orang yang kita santuni. Kita faham tentang kaedah bagaimana orang-orang belajar. Kerana usahawan ni manusia. Mereka ni orang. Jadi apabila kita faham bagaimana manusia belajar, bagaimana how adults learn, how adults perceive and receive information. Jadi bila kita faham, kita tahu sedikit sebanyak pengetahuan itu, maka apabila kita bercakap dan menyantuni usahawan-usahawan yang dari pelbagai kategori, bidang, industri, maka kita dapat menambah nilai kepada mereka. Sekiranya kita sendiri sebagai usahawan, contoh, sekiranya kita sendiri sebagai usahawan, maka kita pula perlu pandai menilai dan melihat yang mana satu informasi yang kita perlukan sekarang dan kita kena praktiskan buat terus, yang mana informasi yang kita perlu tahu untuk kita gunakan pada masa akan datang. Jadi kita tak ada tergesa-gesa. Maksudnya kita tahu makluman ni terus nak buat, sedangkan apa yang kita nak buat tu memerlukan banyak lagi proses-proses lain, banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu adakan, wujudkan sebelum kita mempraktikkan maklumat yang kita terima itu tadi. Jadi ini sebenarnya antara keadaan yang saya lihat secara umum berdasarkan pengalaman sepanjang menyantuni pelbagai usahawan, terutama usahawan mikro. Ada usahawan yang sebenarnya walaupun syarikat Sdn Bhd, bisnesnya itu masih dalam konteks solo walaupun Sdn Bhd. Jadi dia bukan hanya tentang kita melihat okey ini syarikat Sdn Bhd, okey macam ni, ini syarikat PLT macam ni, ini enterprise begini, tetapi perlu juga dilihat bagaimana aspirasi pemilik usahawan itu sendiri sebagai pemilik bisnes dia itu melihat bisnesnya itu bagaimana. Jadi kefahaman ini sebenarnya melibatkan orang kata kebijaksanaan kita sebagai penyampai dan juga kebijaksanaan kita sebagai seorang usahawan. Dan tahap kebijaksanaan kita itu sebenarnya kita dapat tingkatkan dari masa ke semasa. Jadi jangan risau, mungkin sekarang tahap kebijaksanaan kita itu sekarang ni mungkin 3, jadi kita akan naik jadi 7 dan seterusnya, berapa sahajalah yang kita letakkan kan. Jadi itu antara yang saya nampak bagaimana sebenarnya memberi input atau menerima input itu mesti dilihat dalam konteks yang kita ada definisi secara khusus. Saya secara peribadi memang biasanya akan melihat mengikut keperluan dan yang praktikal. Kecuali kalau kita buat macam kita belajar di universiti, katalah kita belajar ijazah, kita belajar MBA, kemungkinan kita kata kita belajar dahulu, kemudian baru kita nampak apa keperluannya, dan kemudian lepas habis belajar baru kita nak praktiskan. Tetapi sebagai usahawan dan orang-orang yang menyantuni usahawan itu sendiri, maka kita perlu ada adaptasi yang berbeza. Maksudnya memberi fokus kepada apa yang perlu dahulu. Katalah kita ada 20 perkara, tapi yang mana satu yang mahu kita fokuskan dahulu dan bagaimana input itu terus boleh dilaksanakan, terus boleh dibuat secara praktikalnya. Jadi tuan dan puan, untuk hari ini perkongsian pendek itu sahaja tentang bagaimana kita memberi input mengikut tahap keperluan dan praktikalitinya, dan bagaimana jika kita sendiri yang menerima input itu melihat dalam lensa kacamata benar-benar mengikut keperluan organisasi dan keperluan orang-orang dalam organisasi itu termasuk kita sendiri, dan keupayaan kita untuk melaksanakannya. Keupayaan kita, kebolehan kita untuk melakukan perkara itu. Jadi tuan dan puan, teori itu diperlukan, tetapi pada masa yang sama kita perlu melihat apa yang perlu, kita perlu buat terus apa yang praktikal. Kita tak perlu tunggu sampai sempurna, pandai semua benda, tahu semua terma dalam buku baru kita nak buat, tak perlu.
Kerana itulah sebenarnya dunia usahawan, yang mana mereka lakukan apa yang mereka tahu itu perlu untuk dilakukan, dan mereka sentiasa mencari menambah baik apa yang mereka tahu kurang dan perlu diperbaiki. Jadi dengan itu, tuan dan puan, selamat maju jaya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.